Benda yang dia buat, apa sang kau tak nampak. Tapi sebenarnya kau tak payah ambil tahu lah sebab kau bukan teknik dia. Tapi dia jenis macam ni ha. Jenis entry yang macam ni dia suka. Besar tak? One, two ni. Yang kali yang merah kali ni dia akan masuk sini. Faham? Sekejap je kau. One, two. Jadi dia menunggu lah. Dia jenis orang yang menunggu lah. Waktu trend tengah betul dia tak masuk pun. Mamang, ulu cawan lah. Okey. Sekejap, sekejap lagi. Terima kasih. Engkau tadi tak ambil kan? Engkau tak ambil kan? Ni dia cawan. Okey. Ada. Lagi-lagi ada cawan-cawan ni. Labuk. Labuk tak boleh. Lampas tu. Nanti tak melekat ilmu. Alamak. Aku pasal labuk dengan ilmu. Susah nak cari yang macam ni, aku tak jumpa. Cakap dengan dia orang lah. Tak kau patahkan je dia punya pemegang. Tutuplah dulu atas tu, rapat-rapat. Kiru tak apa je, nanti boleh ni. Gam. Tak payah. jadi tangkap benda. Nantilah kalau saya ingat nanti minggu depan saya beli lagu tu. Kalau saya lebih ada duit lebih tu, saya beli baru aja. Tak bukan, dia orang bukan nak beli baru tu. Kan dia lagi satu. Tak boleh. Kualiti dia tak lama. Susah nak cari yang ni. Zelek. Oi, ada ni Zelek. Masih ada lagi. Ada juga tengok. Tapi Zelek sekarang ni tak kenapa ni biasa saya beli barang-barang macam nama dia buffet. Lepas tu kita apa je kan? Ini ada garanti ke tak hamba? Tak garanti saya pulang balik. Di dalam sangat. Tutup dia pun dah hilang. Ini dia fikir Kelantan ni bagi. Yalah. Melumpuk dah dia fikir Kelantan. Dia fikir Kelantan dah berjaya. Dia dah duduk. Berapa ramai bukan ni? Dia dah tahu trade dia lagi driver. Termasuk budak FCBO seorang. Kenapa tak ada seorang? Dulu budak Kelantan membebel. Yang mana dia? Yang diuntung lah. Dia kan bibir. Ada. Yang awal-awal nampil. Muka belum berjaya, dia dah berjaya. Yang kerja tabung darah. Ada. Di hospital lah. Kenapa? Mana dia lagi dah suara dia? Dia biasa opening diuntung. Orang lain semua tak untung. Dia seorang je. Mesti dia awal-awal untung. Dah berjaya tu dia bagi alasan ya, banyak sangat perbincangan pening lagi. Kalau tak bagus dah untung kau cakap macam tu alasan tak guna sabar bukan teknik kau pun tak payah lah baca besar Tak ada akuan je akaun CQG. Cuma tak lepo je kosong lah akaun tu. Memang dah ada nama. Lepas tu Nazim dulu kan aku yang suruh Nazim buat kan. Satu buat siap lah pun. Saya dia dah mula ikut mana main bank USD. Lepas tu aku main bank ada Afin ada Afin USD juga. Tapi semua duit tak ada.
Account dia ni ada. Account ada dua. Tapi tak ada poin. Etin dengan Maybank sama lah. Biasa-biasa. Tapi sebenarnya ke SCP ni sama je. Tapi sebab bila kau dah biasa tulis, tak pakai buat arahan tu, mengipik-ngipik, mereka apa semua tu. Lelah kau pakai buy sell juga. Tak, dia pakai Q lah. Dia maksudnya dia pakai limit. Jadi dia tak ada harga, tak logik. Dia aku ajar tu. Lepas tu tolak lah. Tapi CQG dia ada 25% ni kan margin. Ha, itu kelebihan CQG. Maksudnya dengan 2,000 kau boleh trade. Kalau PSD, MN Bank dengan IFIN, kena 3,5. Kalau cakap 3,5 tak boleh trade, man. Aku cakap lebih dia tu je yang boleh trade. Faham? Bawah 3,5 kau nak trade dia kan? Dah ada blok kan? Haa. Kau cakap macam tak logik dia punya sembang. Macam KST lah. Kalau kau cakap kau ada 2,000, eh dangerous ni nak ambil. Kau tinggal sekali je kat loss. Itu yang jadi margin call. Faham? Sebab kalau kau kat loss, kau tak boleh trade. Betul? Kalau kau berharap nanti mana tahu untung, boleh trade. Ha, itu yang datangnya margin call. Sebab berharap. Dah halang-halang tak boleh trade, kau cakap. Padahal patutnya 2,000 tu tak payah trade. Lagi-lagi 2,000 buat pun duit. Sebab 2,000 kalau trade, dia akan margin call tinggal 900 atau 700. Margin call. Kan dah hilang 1,000 juta macam tu. Semua orang macam tu. Berapa ramai yang macam tu? GBK Kelang bersepah macam tu aku tanya. Margin call. Tapi 3,5 dengan 2,000 tak kurang-kurang admin member di setengah tu. Kalau kau dah rusak jadi tu boleh withdraw, belilah motor, bawa Grab, perumpamaan macam tu lah. Maksudnya kena bawa tak boleh trade. Itu kelebihan member ni, dia protect kau. Taklah kau susah sangat nanti dia cakap ambil lah, withdraw lah duit buat bisnes baru. Kalau dari Maybank itu, dia boleh keluar ada berapa? Kalau kita ada 3,5 miliar, dia boleh keluar semua? Boleh. Oh, jadikan zero, apa ni, jadikan zero. Tak ada salah. Oh, ya boleh. Apa? Boleh, dia ada limit. Ah, dia? Ya. Eh? Dia tak boleh keluar semua. Eh? Aku keluar semua, okey dia. Itu saya, kalau nak keluar ni, dia ada limit dia. Ada, ada sikit lah, ada 100 je tu. Eh? Aku tak tahu lah. Kelas selama je semua. Kelas ke Maybank ke, eh aku tak mungkin duit untuk sibuk kan. Dan kelas saya keluar itu, ini ada satu ni. Kelas simpan sepanjang lama. Dari yang kami 2 sen jadi 2 ringgit. Lompok lah kan. Bila pula dapat RM2? Aku tahu lagi lah. Yang modal pun RM20 kau dah sembang apa? Kau tahu rezeki kan baik. Modal RM2 jadi RM2,000. Mula kau menyesal semua hidup. Bila ke tahan RM20 boleh buat jadi RM2,000. Letak RM2,000 hilang. Itu pula. Kalau RM2,000 itu dah jadi RM20 lah. Tahan letak RM20 boleh utuh. Eh, jadi macam tu. Siapa ya? Yang toke yang dekat Puan Kemaju, toke playground. Tahu tak? Letak berapa puluh ribu dia kat lembur. Yang tinggal duit last 2,000 tu, boleh jadi 10,000 lah. Mungkin kebetulan ni nak naik. Tak, dia sebab dah menyambah tengok. Tapi antara
Saya pilih CPO dengan duit. Memang dia senang dapat duit. Senang dapat hilang duit lah. Tak, yang senang hilang duitnya sebab tak orang makan. Sama lagi. Masa tak luar duit cakap. Tekan je lah pelatan. Oh. Bila kita dah masuk, okay, dia naik sekejap. Lepas tu kita tak ambil untung. Dia turun. Bila dia turun tu, kena dia RM75 tu, merah tu, terus standby. Mana? Tak ada harga tu. Kalau itulah disiplin kau, mahal lah. Jadi, mana? Memang aku tak, kadang-kadang tak susah nak cari orang macam tu. Biasa mesti terlebih lebih. Betul? Ah, okey. Kan? Susah nak cari orang yang kat luar RM50, RM75, RM100 susah. Biasa RM105, pam. Dah kelabak. RM200 barulah dia kelabak. Waktu RM75 dia tak kelabak. Apa dia relax? Patutnya kalau itu, itu kan belum RM75 tu dia dah RM100 kan? Belasah kan? KS. Disiplin tu yang mahal. Bukan senang lawat. Sebab apa? Bila dia dah tak, aku cakap kan bukan senang lawat. Aku sendiri pun gagal lawat. Sebab dia cakap orang lain. Mesti terlebih. Bila macam tu? Tak mesti terlebih. Faham. Alah. Bila dia 75, kita tak payah lagi ni. Payah lagi ni. Itu yang tak boleh. Kita nak cari umpama kau ni robot atau luar belur. Jadi 75. Flat. Jadi 75. Flat. Tak ada. Susah nak jadi. Cuba terangkan. Sebab segala ilmu waktu tu datang. Contoh. Tengah jatuh. Emah 50 tahan. Boleh ni. Boleh ni. Emah 50 pecah. Emah 200 tahan lah. Segala ilmu datang. Nah, ini cerita ni. Tadi cakap betul. Ini semua orang lalui. Aku lalui. Sebab tu lagi kurang ilmu lagi bagus sebenarnya. Aku selalu tekankan benda tu. Lagi banyak ilmu lagi jahanam. Tak, dunia luar okey eh. Dunia saham, dunia SPO tak. Okey. Maksudnya 70 limit 100, 100 dulu. Ha, itu the best lah. Dan dua kali tutup sesi. Bukan senang. Cakap dengan tu, kadang-kadang nak balas, balas dendam balik tu. Dia akan berlaku revenge. Revenge ni yang jadikan kita lebur. Revenge ni akan jadikan kita lebur. Tak terlebih satu dua tik tak apa lagi deh. Ha. Tapi kalau dah jadi sampai 200 tak sakit hati. Kena dua kali dah 400. Atau beli susu anak, beli beras lagi bagus. Dia akan jadi macam tu, menyesalnya tu lah. Bila dah cut loss, waktu tu tak nak cut loss. Tapi dah cut loss baru terfikir. Ini yang nama manusia. Selagi perangai tu ada, selagi tu kita susah nak move on. Tapi kunci tak masuk, maksudnya salah masuk. Tak, kita dah tahu kita salah masuk. Keluar. Tapi kita tak nak keluar. Kita berharap. Itu normal lah masalah manusia. Kan? Siapa yang berak tengah jalan nak mengaku aku berak? Betul tak? Betul? Habis tu. Itu nama pelajaran. Tapi kita tak boleh berumur. Selagi benda tu tak boleh pergi ya. Tak berubah. Sebenarnya fikiran saya yang boleh tu. Tapi lagi banyak boleh. Tak sebab kau cakap untung ni bukan kau pandai. Sebab Allah nak bagi. Rugi tu salah kita. Untung bukan sebab kau pandai. Rugi tu memang part kita. Kita yang patutnya boleh cover rugi tu sikit jadi banyak. Salah kita. Macam pagi tadi punya opening tu. Okay. Saya tengok pagi tu dekat Lady Press ni. Dekat Lady tu dia bujuk-bujuk naik ke atas. Betul. Dah memang gap up ni. Bila dia jadi gap up tu, kita tengok dia, maksudnya dia menjauh, menjauh daripada MR9 tu. Jadi kita boleh ambil harga tinggi untuk short kan? Boleh. Kalau kau berani. Tapi sebab macam aku cakap, main dekat opening jaga-jaga. Ayolah. Sebab dia, dia harga tu akan mencari MR9 balik semua kan? Biasanya.
Ah, memang. Apa-apa pun. Dia tengok banyak berlaku benda tu. Kalau dia get up, dia akan cari M9. Mesti ya. Lepas tu baru dia decide. Baru dia ikut. Ah, nak trend ke, nak ikut trend tadi ke tak. Ah, tu nama. Jadi ni semua macam tu dia. Kat senang pun kat semua. Kat memang senang. Ini lah dua orang. Dia tadi lah. Tanya lah cukri tu. Ha, berapa lot dia, berapa dah untung, teknik apa, tu yang bagi aku semangat. Cerita lah cukri. Ha, tu lah, tu lah saya fikir-fikir dulu kan. Kalau dia, kalau lah ni, kalau je kan. Kita kalau lah. Tak, dia sekiranya dalam TikTok ada kalau tu kan. Budak-budak trik, kalau je. Itulah lah kena bagi dengan jangan nak buit. Macam kita ada duit juga kan. Kita beli lot kan katanya. Ha. Cara entry kita Emma Cross. Okey. 2 3 tik, 2 3 4 tik boleh cukup lah. Beli budak tu. Kita kalah. Kita untung. Kalau pergi ya. Tapi tu betul lah cara Emma Cross ni. Tak. Dia macam setiap kali yang masuk orang masuk lah. Betul lah eh, contoh ya. Semua masuk. TV pun kau ikut betul yang maksudnya dia dah nak cross balik baru TV lah. Contoh eh, kalau salah kau cabut lah. Maksudnya kat loss lah. Pasti kan kau pegang tu. Kesudahannya kau untung ke ugi? Kalau semua ke memang kau orang masuk. Kita tahu tu mesti untung. Kenapa? Emma Cross kalau jadi tik dia tak kesian. Betul. Kalau tak jadi kau dah tahu lompat tik dia tadi kalau kau. Betul? Maknanya kalau dia pergi naik tinggi tu dia anggap untunglah. Kalau dia turun dah hampir 4 tik ni kita tak loss lah begitu. Untuk nak ambil. Untuk nak ambil tu. Tak, kalau dia tapi tak cross lagi. Tak cross lagi. Ini yang masalah. Bukan. Tak cross tu batik. Untung tu. Untung. Takkan yang kau tak ada target dalam hidup. Itu lah. Itu lah tu. Contoh dah 30 tik ni. Tak nak ambil tak? Sebab tu cikgu cakap satu, saya ikut satu. Contoh kan, Emma Cross, cross up. Okay, dia naik katakanlah dalam 20 tik lah. Lama tak ambil. Lepas tu, 20 tik kan. Lepas tu tak ambil, sebab apa? Ikut prinsip dia, sini cross, keluar nanti bila cross tarik. Betul tak? Kalau tu lugu, itu kena cross boleh. Kalau dia cross balik kat dia kecil. Ha, itulah, itu yang saya fikir tu. Apa yang saya lurus kan? Itu saya tertanya-tanya tu, kan tak ikut ni pula. Tak, bukan. Cuma tak aku cakap, hidup ni kena lah target. Berapa tik sebenarnya kau nak? Oh, gitu. Pernah berlaku. Tapi saya main-main lah guna paper trade tu kan. Jadi, tapi tunggulah approach ni je. Tengok lalas, negatif. Di situ yang kita tak faham. Saya tahu dia pergerakan ke apa. Kau dah faham lah pergerakan tu. Jadi waktu tak sampai level-level tu yang kau tak TV lagi kenapa ni? Okay. Maksudnya 20-30 tik ni kenapa kau tak TV? Kalau aku punya perangai senang ni, dia pergilah macam mana pun dia tak boleh jatuh separuh daripada dia naik. Oh, aku akan TV. Maksudnya macam ni, dia pergi 500. Dah 500 ni tiba-tiba jadi 250.
Aku lima. Nawak ni. Atau dia pergi 1,000. Tiba-tiba jadi negatif, tinggal 500 je daripada 1,000. Aku dia pergi. Oh, macam tu. Senang cakap macam ni lah. Dia dah pergi 10 tik, tiba-tiba kenapa kau jatuh ke 5 tik? Tipi ya? Dia tak payah buku sangat lah. Kalau Emma cross besok, takkan kita nak boleh lah. Sebab tu, kau tanya lah dia Emma cross macam mana? Dia Emma cross. Kena suka ni. Tu tu cukup. Bila bila tanya kan, macam cukup aja lah. Tapi pendekatan lain-lain. Tak apa, tapi tak ada pakai kuek. Mungkin mustahil. Tak biasa berapa tik kau ambil? Kadang-kadang dia orang ni tanya pun satu juga dul. Dia tak nak tanya okay, kau lepas emang cross tu berapa tik yang biasa kau ambil. Soalan dia orang pun soalan tak tahu nak tanya. Bukan ada tik tu.